Pemirsa, pasca kebakaran yang menghanguskan 6 rumah di Jalan Kemayoran, Kelurahan Pasar 1 Muara Enim, saat ini korban kebakaran mulai membersihkan material dan mencari barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Sementara bantuan mulai berdatangan. Kebakaran di Jalan Kemayoran, Dusun 1, Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Muara Enim, Kota Muara Enim menyisakan material sisa kebakaran puing serta barang-barang yang bisa diselamatkan. Para korban mulai mencari barang-barang berharga yang masih bisa dimanfaatkan. Peristiwa kebakaran yang diduga berasal dari salah satu rumah warga mengakibatkan satu buah rumah rata dengan tanah, sedangkan rumah di sekelilingnya termasuk bedeng 4 pintu terkena sambaran api. Warga sekitar pun ikut membantu korban untuk mengumpulkan sisa barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Selain itu, warga juga ikut memberikan bantuan berupa makanan dan pakaian seadanya agar bisa digunakan. Nggak ada tahu pula, aku dengan luar itu lah besar, Pak. Oh, itu ya? Oh, lagi di luar? Di dalam, kita tahu lah besar apinya. Udah, nama kena ini, aku barang ke dalam. Barang-barang ini ya? Cuma itu, Pak. Apa ini, yang bisa diselamatkan, apa? Masih ada yang selamat-selamat kan? Cuma kena ini pak ya kan? Lah jalan itu bu, barang banyak di sini. Nah diangkut di kebun. Belum jadi-jadi. Dah lama kira-kira bila dalam itu? Dalam minggu ini lah. Dalam minggu ini lah. Di sini. Rupanya ada kejadian ini ya. Yang ke juga. Ada yang besar. Kak, siapa nunggu rumah ini kak? Oh ini nunggu ini. Ayu, kakak Ayu. Sejak kejadian banyak bantuan yang berdatangan, baik dari pemerintah, swasta maupun perorangan, kelompok kepolisian dan TNI. Dari Muara Enim, Edwin Sah Satria iNews melaporkan.